Ya, halo teman-teman semua. Sekarang kembali lagi ke Derajat Channel dengan Derajat Chan di Mains. Awalnya ini unemployed. Terus kita coba-coba apply ke beberapa klub mainstream. Dan apa namanya? Objektifnya mereka itu tetap di Bundesliga. Sekarang udah masuk ke pramusim. Pramusim lawannya Basel, yang berat itu Basel, Galatasaray, sama Fiorentina. Udah mainin berapa? Sekarang kita lawannya Galatasaray, habis itu lawan Fiorentina, habis itu lawan Magdeburg di Derby Pokal first round, lalu lawan Magdeburg musim Gladbach, musim dan klub-klub lainnya di Bundesliga. Di transfer activity ada Arkadiusz Milik dari Napoli pindah ke Liverpool, lalu Alexis Grimaldo dari Benfica ke Liverpool. Kalau di apa transfer realnya mereka beli Takumi Minamino. Lalu ini Stefan Savic balik lagi ke City setelah 8 musim. 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7 sampai 8 musim. Beli 10 juta. Terus beli lagi 30 juta. Karena sektor kemuncul. Diego Dime ke Munchen, Lucas Leiva ke PSG. Unik. Gue coba pinjam Ryan Brewster ya Liverpool, bisa diterima lah. Kipernya masih muda, 21 tahun. Yang tua itu Alexander Maxim. Mateta juga masih muda, Stinali juga masih muda. Kaptennya udah 29, Kidongun. Kebanyakan masih muda sih. Si main sini. Nih, pemain main as akademinya Mainz. Oh, bagus bagus harusnya. Brusinski paling tua bek kanan. Boetus yang diincar sama Crystal Palace. Mungkin takut bisa dibeli sama orang Chelsea, Madrid. Ya, kawan-kawan, sekarang kita akan melawan Galatasaray. Nah, ada di Galatasaray ada Rana Mekong, Emre Kian Babas, ada Rana juga, ada Sanji, Bekman, Martong, dan Rian Dong. Terus kita akan selera. Position instruction pressing di menu lalu kalau itu kita marking lalu yang kita pressing lalu si Jimmy juga. Untuk
Serius, aduh. Ini seksi masih satu lah. Ya, oh, nggak selera. Poison. Suksnya masih kecil, masih dua berbanding satu. On targetnya sudah satu-satu. Yang paling dalam poison pasti wow, Jean-Paul Boutius menemukannya. Apa? Jebol gawang Galatasaray. Asis dari Adam Salai. Sezalai. Sama sebuah namanya. Gak offset tadi. Gol. Dari Saint Justin ke Brozinski, ke Estonali, masih Estonali, dipasin saja ke Brozins, shoot, oh, masih bisa ditangkap sama Mesmera. Dan situ memang masih muda-muda. Ini sudah selesai babak pertama, shootnya imbang, tapi posisinya masih lebih banyak ke Tesare. 58% dibanding 42. Langsung aja enak ke asisten. Langsung babak kedua dimulai. Belum ada pergantian pemain di Mainz, Galatasaray. Mario Lemina nggak terlalu baik. Mulai ke back center back. Lalu ke baku. Botus, botus. Oh. Hampir saja. Main Australia itu enggak. Kayaknya lagi jelek. 6,4. Kita ganti. Fernandes. Ganti lagi. Siapa? Oh, ganti Eagle aja lah. Ini Australia ganti Alisson, Koisan ganti Maxim. Ajang saya ini ganti Sulaiman. Stefan Gal masuk. Tapi udah mesti udah menit 80 ya. Kalau seharusnya 17 berbanding 13. Tapi on goalnya cuma 8. Onisivo, masih Onisivo. Wow, penalti. Siapa yang menendang? Vaksin. Aku salah kirim, salah antisipasi kipernya. Ya, Mainz menang dengan 2-0. Waduh, itu shotnya 20, on targetnya cuma 10. Oh, well done. Ya, sekarang kita akan melawan Fiorentina. Friendly.
Habis itu lawan Magdeburg sebentar, 3-3 ya, 3-3 Bundesliga 3. Fiorentina aku pinjem beberapa pemain, 2 pemain, Chris Oxford sama Ryan Brewster, dua-duanya pemain Inggris. Chris Oxford buat defensif, sebenarnya nggak terlalu bagus sih buat defender center, heading 11, dead space ini lumayan lah, 13, agility nya juga kecil sebenarnya, jumping roots nya yang gede sama stamina, pace nya lumayan sih. Ryan Brewster lumayan nih, masih 19 tahun, finishing udah 14, terminusnya 18, dukungnya 14, lumayan. Gue pikir juga besok. Stefan Bell, Nekote, yang kecil-kecil, Stefan de Korker, lanjut. Lawannya Fiorentina. Sekarang pemain Fiorentina siapa aja? Pedro, Pedro itu siapa? Pedro Rodriguez? Bukan. Pedro dari Fluminense. Ada Tereo, Cyril Tereo, Usman Dabo, Obrian Dabo, Volkan Ranieri. Oh, anaknya Ranieri, apa enggak? Itu. Dan Ruben ini mana? Dari Richard Gisel, Rachid Gisel, tapi yang Ruben ini dari mana? So dari Chris Chiesa, bagus sih. Handover, assistant, kita lagi. Dan ini suara HP ya. Kayaknya pertandingannya masih nggak terlalu seru. 1-1. Masih berpas. Lalu orang Martin. Pas ke depan tepat ke Udkart. Set. Hatsa. Hatsa. Karen. Bisa lagi Jose Fernandes, Gabriel, tiang tiang luar ya. Itu biar Gabriel, nah salah oper deh. Pezel lah, Ranieri bukan Ranieri, Pedro, Pedro masih kan. Oh, maksudnya nggak mengarah target. Ini kita gua banyak set tapi cuma ada nggak ada on target. Mulai Aaron Martins, Edmundson, Parker, Devante Parker, masih Devante Parker, Parker Gabriel, di shoot, oh enggak, di shoot, oh si pro kita kasih 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 lo pilih Ranieri, dikejar Ranieri, saya pilih Tereo, tendangnya kemana mana. Wah, Taiwo Taiwo Awoniyi tak mungkin berstart yang baru. Konversi ini jelek ya memang.
Gak bisa kan? Gol Pedro dari set piece ya. Yang maju soalnya si maju tuh gak siap lah. Gak maju sih, ini juga gak siap. Tegang tuh main. Kayak saya tuh gak tau jago. Bukan di Parker ganti Aston Villa. Erkan Emil Maxim Wilson Gilles Hero Atsa Atsa Cecerio Kagoski Kipra Kagoski Anieri Pezella Cristoforo Azam Lerola, oh Lerola kosong shoot gagal mengkonversi jadi gol. Pemain baru ini pada masuk baru-baru Belanda bu Jack mundurnya ke arah samping gawang. Karena Martin sekarang kita klik sama siapa tadi Kevin Cook kayak sih bagus dan yang mana lumayan Clemson biar gambar aduh Pedro Pedro masih Pedro oh gol kocak juga tuh kipernya sepertinya akan kalah lawan Fiorentina. Kawan bisa lari ya dia main loncat-loncat aja kocak Stefan dulu ganti coba itu kita ganti ke Jadison Justin. Ganti sih sudah ini ganti ini ganti rusak konversi ke gawangnya sudah banget ya 4 berbanding 16 17 berbanding kalah di kandang sendiri di sepi lawan putih Pedro dua-duanya harganya berapa nih 6-10 juta lawan Bok Bibuk di DBB Qual Pesto harusnya menang ya kalau kalah sih kebangetan Neymar Chris Nodial wih 137 juta gila beli pemain apa pinjem unhappy oh oke okay, memang sih gue kalau main Arsenal pasti unhappy deh dan yang bayar cost Marcel Panas kan di tempat untuk itu sudah 12 dan itu sudah 11 berat FB itu berat sendiri Saka itu dimainin deh bukan Bukayo Saka
Ada. Bukayo Saka 18 ada. Oh iya, 17 tahun. Akan travel ke Magdeburg. Magdeburg itu di mana? Kayak kota di Jerman gitu. Magdeburg. Mas di Jonathan Mayer. Kamu boleh. Terlalu bagus kan center back standingnya dulu center back yang jelas itu Lariro Fielder. Wah, hasilnya Pogba itu bagus nih. Boleh lah. Tenang, masukin. Chan, make the wood as head coach. 10 plus influence. Concerning the player out in the yellow for the player and behavior or not as much in depth. There won't become any problem. Are keeping your relegation for this season? Do you buset? Keeping your relegation berarti bakal bakal degradasi. I have faith that we can stay out. The best team in the league. Yes. Main DVB kupakal dulu baru kita selesaikan videonya sampai lawan Magdeburg selesai. Sebelum itu kita lihat transfer itu history di Bundesliga ke tim-tim gedenya. Kompetisi Bundesliga Ferguson transfer history. Dosan ke 30 tahun 2,6 juta berarti ini pakai Iker Lozada Celta 15 tahun Roman Borussia Dortmund. Enggak ada. Lucu. Jadi sama jenis sektor. 13 sama 14 juta. Apa lagi? Netflix. Ada sama postbox wah nggak super keren Kevin Campbell sama sama transfer transfer history. Transfer window. Slozer ke call. Ada baru lagi Mario Fernandes Liverpool lagi Mario Fernandes
Gara-gara Figo MU. Tolong itu Atletico Madrid. Spetsaka Leicester. Kayaknya Stasiun Persia tuh dicari itu ke bulan tapi kebingungan karena tau cuma ini cuma ini Jim City Newcastle Jonas Swim tadi pagi itu malah Amin Jones nah iya Pesan Trincao The Day Opa itu serius. Pantesan kita lawan for affiliates British Cepet banget nih setting. Sekarang kita mau lawan Magdeburg ini bagus banget ya nih Brian Kobli Kosli siapa tau dia bisa ini Kapkol Potter kayak enggak ada yang bisa beli biasanya nyari ini nyari pun begitu ada yang bagus mana baru beli baru kaptennya siapa dan ya ya bisa di sembilan jam-jam itu betul atau bagus di anticipation heading betul apa deh berapa 17 mungkin ini kan ini kasih sama tek cocok tapi cocok kalau itu papan tengah ke bawah tuh tuh ya ini apa finishingnya nggak terlalu bagus mana, mana?
45 nomor. Kebutuhan expecting us to know you are about to take charge of your first match as men's head coach. Can you sum up your feelings on a question like this? It's a special day. I've had plenty of time. Okay. I feel extraordinary versatility. Make us stronger. Yes, yep. We are looking. Tapi. Okay, we look. Ya, pati. Udah kalah, hilang aja boleh. Kejasuna, shoot. No trouble for girl leader. Ada yang nyanyi entah apa yang merasuki aku sih. Muller dengan save-nya. Gak ada yang mengambil. Oke, aku diserang. Bertrand. Medium. Aduh. Medium, ayo. Ambil. Ambil. Kosong. Aaron Martin, Dermot Aaron Martin, Astonali, masih Astonali. Cover ke Oxford. Iya, masih di sini agak mengamuk. Astonali, lari. Crossing. Oh. On targetnya 0, search-nya 5. Bertram, waduh Bertram nih kayaknya. Itu. Tujuh search-nya. Targetnya 0. Luar biasa. Gak mukul. Kayaknya kanannya gak diserangnya di kanannya. Salah. Wah. Aibil yang mengambil corner kick. Masih ini bu, waduh, ditangkap saja. Bruce. Lawan dia tiga. Kacau. Review. Pokoknya yang gak tahu. Manisnya mau kuesion. Kuesion, ah kan. Hilang. Kita meris miskinnya ganti. Ke. Si. Besok Fernandes di mana sih? Ada apa?
Waisal, wih, Becky gedung merah. Tiga delapan, maksud setengah jam kagak ada. Kalau gue mantep tuh. Konsol. Edmilson Fernandez. Wih, kemana-mana. Oxford, Gabriel, William, Edison, Coulson, Brewster, Gabriel, Burkhardt, Harold, Cukul, wih, Erkan Evier. Main tengahnya. Untung ya, aku masukin. Mau bagus. Hasil bagus tau. Aaron Martin. Wih, Gabriel. Ah, ya. Gue juga akhirnya. Burkar. Aaron Martin. Langsung di. Masih misalnya. First time lah, biar gabung. Bet, bagus. Waduh, Christian Beck. Gede yang enggak sama si Beck-nya. Akhirnya menang. Nomor 7. Kita banyak 10 orang di sini, bisa banget. Dia buka first round, tapi second round no. Harus lihat. Nanti lihat cek statistik. Challenge all the way in the net was susah. Well, itu the film ya. Great match. Akan ini jelek ya. Kayak suara ada foto. Itu. You win today, look the good with the top. Is optimal against overbet under this part that is when I would claim wins were rather important. But you have the introduction of the video review. Oh. Yes, great for sure. Yeah, main banget. Mine's enough. Sampai situ dulu video kali ini. Kita akan masuk ke Bundesliga untuk melawan tim-tim besar awal-awal. Bayern mungkin dan karena Freiburg bisa seri bisa kalah, mungkin Mönchengladbach mungkin kalah. Kayak gitu. Oke, sudah dulu video kali ini. Ciao.